jumpa lagi dengan Wide Studio. Nah, Wide on the road nih, kali ini kita ada di daerah Kebayoran Lama nih. Kita mau menuju ke Mangga Dua. Kita lewat pusat kota Jakarta. Nah, jalanan nih hari ini nih lumayan lancar nih, hari Senin. Nggak terlalu rame jalanan. Nih sekarang kita kurang lebih jam 10.30 pagi. Nah, ini kita ada di Kebayoran Lama. Kita di bagian kanan. Nah, kalau kiri sana tuh Pasar Kebayoran Lama tuh di sana. Kita mau menuju Mangga Dua ya. Ini mulai rame nih di sini. Nah, depan sini nih di pinggir jalan ini banyak yang jual barang bekas termasuk helm juga. Ada macet apa nih? Ini jarang-jarang nih macet di sini. Nah, kalau kita lihat di atas tuh ada flyover. Itu flyover ke kiri itu ke arah Ciledug, Cipulir Ciledug. Nah, di atasnya itu ada jembatan layang juga, itu jalur busway. Nah, ini di pinggir-pinggir sini nih jual barang bekas, barang loak Kebayoran Lama. Nah, ini lalu lintas lumayan padat karena seminggu lagi kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri, Lebaran, seminggu lagi. Nah, ini suasana ibu kota Jakarta nih lumayan ramai nih menjelang perayaan Idul Fitri. Mungkin orang-orang pada siap-siap mau merayakan hari raya ini dengan belanja kayak gitu kayaknya ya. Nah, ini padat banget nih lalu lintasnya. Nah, sebetulnya nih kalau mau lancar ke arah Mangga Dua tuh kita bisa lewat jalan protokol tuh, jalan Sudirman Tamrin. Nah, cuma kita karena ini menjelang Lebaran, biasanya kan yang terkenal tuh pusat-pusat perkulakan kayak Mangga Dua, Tanah Abang tuh kan rame. Nah, kita mau lewat Tanah Abang nih, Pasar Tanah Abang.
biasanya menjelang Lebaran tuh di Tanah Abang tuh banyak orang datang berbelanja, nggak hanya orang di Jakarta tapi dari daerah juga banyak belanja pakaian, kain-kain kayak gitu. Kita melewatin Tanah Abang nih, kita lurus aja di sini. Nah, ini jalan Iskandar Muda. Nanti kita akan lewatin Pejompongan. Jadi suasana persiapan menjelang hari raya ini udah terasa banget nih, jalanan nih padat, biasanya nggak semacet ini. Ini dua arah nih padat jalannya. Kalau lurus sana tuh ke arah Kedoya. Nah, kita kiri sini muter ngelewatin Pejompongan nanti. Palmerah, stasiun Palmerah kita lewati. Sebelah kanan tuh KRL arah Serpong Tangerang sampai ke Parung Panjang juga.
atas dan jalannya di tengah, dua jalur dia ambil. Mungkin lagi main HP kayaknya tadi itu. Nah, depan sini nih, sebelah kanan nih, stasiun kereta api KRL Palmerah. Nah, ini dia stasiunnya nih. Sekarang ada parkir motor juga di stasiun. Tuh, sepi stasiunnya. Mungkin karena bukan jam sibuk ya. Ini sekarang jam 10:30, kurang lebih. Nah, di atas tuh jalan ke kiri menuju Sleepy. Wah, rame. Jadi memang rame sekarang lalu lintasnya nih kayaknya emang. Ini underpass Sleepy. Seberang ini ada perlintasan kereta Pejompongan. Ini udah daerah Pejompongan nih, nama jalannya kalau nggak salah Jalan Penjernihan. Nah, kenapa namanya Jalan Penjernihan? Karena di sini ada instalasi air minum pam. Kalau dulu Pam Jaya namanya, nggak tahu sekarang namanya Palija atau apa ya. Maklum, bukan warga Jakarta, warga pinggiran.
Nah, jadi pengolahan air bersih, pam itu ada di depan sini, sebelah kiri. Nih, udah komplek pam di sini, nih. Tuh. Kayaknya di sini ada pengolahannya deh. Mungkin ya, nggak tahu juga. Nah, sebelah kiri ini ada sungai nih, Sungai Ciliwung nih. Nah, kalau lurus sana ke arah Manggarai, kita belok kiri sini ke arah Tanah Abang dan Kota. Ini pelintasan kereta Tanah Abang, stasiunnya ada sebelah kanan. Tuh, stasiun apa keretanya penuh. Penumpangnya sampai berdiri. Nah, ini kereta mau ke arah Serpong yang tadi kita lewatin di jalan di arah Pejombongan tadi. Palmerah ya. Nah, kita udah mendekat Pasar Tanah Abang, ini udah masuk daerah Tanah Abang. Nah, selain kita mencari kain dan pakaian di Tanah Abang, daerah sini juga dikenal nih yang tempat orang jual beli beduk tuh kayak gini. Apalagi kalau mau suasana hari raya lebaran gini, nih yang jual beduk juga lumayan rame tuh, banyak tuh kayak gitu. Banyak nih yang jual beduk nih. Nih, pusat beduknya Jakarta nih ada di daerah sini nih, Tanah Abang. Pakai kulit kambing biasanya tuh beduknya tuh. Biasanya semakin sore menjelang mau buka puasa tuh yang jualan beduk tambah rame dan banyak yang main-main lah gitu, main beduk di sini. Tuh, beduk dari yang kecil sampai yang besar, nih ada semua di sini nih. Tuh, sepanjang jalan ini jualan beduk semua. Oh ya, nih nama jalannya nih Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kalau nyari beduk, datanglah ke Jalan Kiai Haji Mas Mansur di Tanah Abang. Kalau nggak hari raya, tetap ada yang jualan beduk di sekitar sini. Nah, ini depan ini udah pusat perbelanjaan Tanah Abang. Tuh. Kita nggak usah lewat atas ya, karena itu pasti macet banget dan lama. Tuh, kayak gitu padat banget. Semakin ke arah pusat pasar tuh semakin rame dan padat. Lalu lintasnya nggak bergerak karena pasarnya luber. Nah, kita lewat underpass ini, underpass Tanah Abang.
Nah, sebelah kiri dan kanan nih semuanya nih pusat perbelanjaan Tanah Abang. Ada pasar Blok A Tanah Abang dan semua dihubungkan dengan ini. Ada pertokoan di jembatan Tanah Abang. Nah, setelah melewati underpass ini kita udah keluar dari pusat perbelanjaan Tanah Abang. Tapi sebelah kiri kanan ini masih pusat Tanah Abang. Nah, ini udah habis nih Tanah Abang yang dari sini nih, dari jembatan penyeberangan ini. Nah, kita lurus aja terus ini depan, nanti kita ketemu jalan Cideng Raya. Nah, depan ada jalan Cideng Raya, di tengah-tengahnya nih ada kali Cideng, sungai. Tuh, padat banget. Kendaraannya padat, lalu lintasnya macet lah. Nggak apa-apa sebentar ya. Kita ada beberapa alternatif jalan yang bisa kita lalui. Kita lewat apa, Medan Merdeka Barat bisa ke kanan sini, cuman kita coba lewat lurus aja. Kita nanti langsung nembus-nembus di Jalan Gajah Mada bisa. Jadi udah masuk pusat kota. Nah, ikut aja biar nggak lama. Nah, ini kan tengahnya ini kali Cideng. Yang kita lalui ini namanya Jalan Cideng Barat. Kalau yang seberang sana, di seberang kali itu Jalan Cideng Timur. Jadi Cideng Barat dan Cideng Timur itu mengapit kali Cideng. Nah, sebelah kiri ini RSUD Tarakan, rumah sakit daerah. Hijau, ya, udah hijau, ya. Ini udah kita menuju ke Jalan Gajah Mada depan. Pas di sampingnya Gajah Mada Plaza nanti kita ketemu nih. Nah, ini udah jalan Gajah Mada. Di seberang sana itu jalan Hayam Wuruk arah berlawanan. Nah, depan sana ini udah glodok. Nah, di glodok mendekati stasiun kota tuh lagi ada renovasi banyak nih jalanan. Jadi kita mau motong lewat sini aja, lewat Mangga Besar 1. Sini.
kita motong sini mau ke Harko Mangga 2. Sebelah kiri ini jalan Blue Strew, banyak yang jual peralatan teknik. Ini masuk lodok, jual baut kayak gitu tuh banyak di sana, kawat besi. Nih, pusat besi-besi nih di sini nih, segala macam besi ada di sini, pipa. Sekarang lumayan rapi. Kalau dulu nih yang parkiran ini, yang pinggir jalan sebelah kiri ini, ini kios-kios yang dibangun di atas kali sungai itu. Nah, sekarang udah rapi. Nah, kiri ini Glodok Plaza, pusat perdagangan elektronik dan spare part elektronik juga. Udah di beton semua jalanan sini. Jadi berubah nih, agak lupa-lupa inget jadi belokannya. Kita nanti harus belok kanan nih lewat jalan, apa ya, nama jalan bunga atau buah-buahan gitu, lupa namanya. Bukan itu. Ini kah? Oh iya benar, itu jalan terong. Kita harus masuk sana. Karena kalau enggak nanti di depan tuh satu arah nggak bisa balik. Kita mau ke Mangga 2, sorry. Nah ini jalan terong. Ya, ini juga baru di aspal jalannya, mulus. Kayaknya nih aspalnya masih anget. Ini namanya terong A, nanti ada terong B, kayak gitu. Ya, baru di aspal jalannya bener. Nih, terong B itu. Rame banget jalanan. Nah, depan ini udah jalan Pangeran Jayakarta. Kita muter balik sini menuju Mangga 2 Harko. Nah, ini Pangeran Jayakarta. Di sini banyak pusat perdagangan besi-besi juga. Besi dan barang-barang teknik yang berat-berat nih di sini nih, Pangeran Jayakarta sini. Kita motong sini menuju Mangga 2. Ini jalan Mangga 2 dalam. Jadi nanti kita masuk dari belakangnya Harko Mangga 2.
Nah, kalau lurus ini ITC Mangga 2 dan Mall Mangga 2. Kita kanan sini menuju Harko Mangga 2. Nah, ini sebelah kiri ini udah Harko Mangga 2. Itu udah mau nyampe. Nah, kita bisa masuk lewat samping sini. Oke. Kita masuk ke parkiran basement aja. Itu jalan ternyata. Nah, sini aja lah. Ya, kita udah nyampe. Oke, sampai ketemu di perjalanan lain-lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Widya Studio. Kita mau lihat-lihat di Harko Mangga 2. Sampai jumpa.